Lagunya itu adalah pop religi berjudul dengan Ibu. Jadi menimbulkan, bukan menimbulkan ya, mengangkat sosok figur almarhumah Bunda yang begitu nyai sayangi. Nyai bakal ngelakuin apa lagi nih mungkin? Iya, jadi yang kemarin sudah sempat Nyai sampaikan kan masih dalam in progress recording tuh. Kemarin tim dari pencipta lagu masih ada beberapa kegiatan untuk syuting video klip dan segala macam. Jadi segera-segera recording, cuman untuk win-win solution-nya untuk bisa apa menyesuaikan waktunya juga mungkin bisa jadi Nyai mempunyai konsep untuk video klipnya adalah indoor di studio ya, jadi supaya tidak memakan waktu yang lama gitu. Kalau konsepnya seperti apa video klipnya karena nanti? Karena lagunya itu adalah pop religi berjudul dengan Ibu, jadi menimbulkan, bukan menimbulkan ya, mengangkat sosok figur almarhumah Bunda yang begitu Nyai sayangi. Sampai dengan tadinya waktu pas perawatan juga yang Nyai pikirin Bunda, karena biasanya Bunda ada di samping Nyai memegang tangan Nyai. Jadi ya udah, jadi untuk mengaktualisasikan rasa kangen Nyai, Nyai wujudkan dalam sebuah lagu yang berjudul Ibu. Oke, Nyai, nanti pada saat video klip akan melibatkan siapa aja nih? Mungkin ada artis-artis tertentu atau siapa yang mendatang? Nah, ini kita mau brainstorming dulu untuk meeting tim inti dulu, nanti untuk progresnya seperti apa nanti Nyai kabari. Jadi masih dalam rancangan ini ya? Iya, jadi masih harus meeting beberapa kali karena kan masih konsepnya harus matang tuh. Keinginannya apa sih pada saat ini nanti bakal launching gitu? Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dari awal recording sampai dengan video klip dan juga nanti untuk marketingnya. Dan Nyai berharap supaya bisa diapresiasi oleh masyarakat pecinta industri musik di Indonesia. Dan yang pasti Nyai merasa plong ya, karena memang rasa rindunya kepada sosok Bunda itu sangat luar biasa. Jadi Nyai curahkan ke dalam bait-bait lagu. Nanti biar ngilangin rasa kangen juga ya. Apalagi belum bisa ke sana ya, belum sempat. Belum. Iya, karena masih apa? New normal itu masih banyak papers ya, harus memakai surat ini, surat itu. Itu juga masih apa? Ada keterbatasan untuk bandara juga kan tidak boleh kapasitasnya terlalu banyak. Tapi ada rencana nih, kan udah mulai bisa nih. Harus, iya harus, karena memang sampai sekarang, sampai setelah Nyai keluar dari rutan, belum silaturahmi untuk menyekat ke makam almarhum papa maupun almarhum mama.